teman-teman semuanya, baik lagi sama aku Shinme. Hari ini Shinme mau review pet kambing yang ada di Exchange Club ya teman-teman. Dia hanya bisa ditukar pakai koin club yang warna ungu kalau nggak salah, yang silver, yang frame-nya silver itu. Ternyata pas Shinme cek, dia bagus di speed ya teman-teman. Jadi pas di speed dia itu menambah kalau nggak salah sih nambah kekuatan nitro. Jadi intinya tuh nambah kecepatan entah berapa, entahnya dia di sini 25% ya teman-teman. Di saat kita ngedrift intinya pas speed ini sama kayak pet QB. Kalau pet QB dia juga ngedrift, disitu dia dapat pasif speed sebesar kalau nggak salah 3 km/jam ya teman-teman. Dan ini sama, tapi bedanya kalau ini itu kekuatan nitro. Jadi nggak tahu berapa kecepatan yang kita dapetin. Intinya 25% pas kita pakai nitro, kecepatannya itu ditambah gitu. Jadi 25% kecepatan nitronya itu ditambahkan ke nitro yang tadi kita pakai, entah CWW, entah WCW, entah nitro biasa ya teman-teman. Kita langsung swipe ke pet speed dan kita langsung cobain pet ini di kalau misalkan kita ada kesempatan, kita coba di chase mode ya teman-teman. Soalnya dia itu ngedrift biasa kayak pet QB gitu. Jadi kita langsung cek ke quick race ya teman-teman. Ini rasa minggu ini itu bukan review mobil tapi review pet ya teman-teman. Jadi beberapa pet baru yang ada di GSD itu sedang banyak ya teman-teman. Jadi Shinme mau sekalian review pet ini, apakah pet ini bagus buat speed, apakah enggak ya teman-teman, kayak ya ampas lah gitu. Dan mungkin kalian bisa nonton video ini sampai habis dan jangan lewatkan ya teman-teman. Oke, kita dapat solo speed yang pertama. Kita di Nightless and City. Nah, pasifnya nyala ya teman-teman. Konti dia nabrak. Oke, kita cewek di sini. Semoga dia nabrak lagi sih. Oke, dapat pasif lagi teman-teman. Oke, dapat pasif lagi. Oke. Dapat pasif lagi. Aduh, kayaknya pasif pet ini sering nyala ya, teman-teman. Nice, dia nabrak. Aduh. Nice. Nyala lagi. Oke, kita nitro di sini. Oke, nice. Kita overdrive di sini. Jangan lupa, oke. Violent di sini, nyala lagi. Wah, bener-bener sih. Oke. Iya, delay dong 2 detik. Oke, kesimpulannya adalah pet ini sering banget nyala sih. Menurutku kalau nitro power sih dia mungkin nggak begitu kerasa kayak misalkan pet-pet yang nambah speed kayak udah pasti speednya segitu gitu. Tapi kalau ini kan kekuatan nitro. Tapi overall pet ini tuh sering nyala dan mobilku tuh berasa emang sedikit emang agak kenceng ya teman-teman daripada speed yang sebelumnya. Oke, menurutku pet ini bagus sih. Bagus, bener-bener bagus buat free player ya. Yang enggak gacha pet, tapi mau pet yang bagus sih. Ini menurutku bagus banget sih menurutku. Dan
syaratnya adalah kalian harus join klub ya teman-teman. Kalian harus join klub, kalian main dadu, ngumpulin sekitar 588 koin klub, baru bisa tukerin koin kalian dengan pet ini sih. Daripada di exchange club itu kayaknya tauku ada pet divine stack, mungkin divine stack tuh dia kalau misalkan pakai nitro abis itu kita pakai nitro lagi, dia speednya udah hilang gitu, dia udah apa pasifnya tuh hilang. Kalau ini enggak ya teman-teman. Lulus. Oke. Aduh, dipepet dong. Minggir kau, udah. Anjir. Terrefek barbar dong. Hei. Udah naik, anjir. Kita berusaha untuk mengejar dia ya teman-teman. Oh, nabrak. Nice, nabrak. Anjir, barbar banget. Anjir, ditabrak dong. Oke. Iya. Oke. Easy. Aduh, ditabrak lagi dong. Enggak tahu udah mau apa tuh. Aduh. Horor nah. Anjir. Oh, Rhapsody. Anjir. Mampus kau. Anjir. AM. Sekarang udah jam 1, Pak. Ayo ditikung dong pakai ini. Aduh, sumpah barbar banget dah di sini. Oke, tapi overall bagus sih petnya, bagus. Buat kalian yang sering ngedrift gitu, sering-sering quitter. Pet ini bagus, tapi ini ya teman-teman. Beberapa detiknya kayaknya sekitar 3-4 detikan sih. Tadi tuh gak kelihatan ya pasifnya berapa detik. Tapi dia lumayan pendek sih jangka durasi skillnya. Dia lumayan pendek ya teman-teman. Enggak selama si pet kepiting sih. Oke, kita ke solo speed yang selanjutnya ya teman-teman. Kalau review pet ini gampang ya teman-teman. Kalau misalkan mobil itu baru yang susah. Kalau mobil itu harus ngecek CW-nya berapa, BCW-nya berapa kalian. Kalau pet mungkin agak-agak gampang sih. Kalian cuman main abis itu ngerasain bedanya kayak gimana. Oke, kita lanjut ke solo speed yang selanjutnya. Nice, kita dapat ya teman-teman. Oke, di roh stress. Mantap. Sorry, ada apa namanya? Ada alarm. Kalau kalian punya rank koin sebesar 588, kalian wajib tuker pet ini ya teman-teman. Bagus banget. Iya, aduh, padahal ini mapku ya. Aduh, kenapa saya jadi goblok? Oke. Semoga bisa membalap sih nomor 1. Anda glimpse, jangan barbar ya. Oke, nice. Anjir, gak kepencet dong minibusnya lah, bud. Oke, nyala lagi. Astaga. Kenapa dah? Apa gara-gara udah malam ya teman-teman? Kalau udah malam sinme kayak udah ini anjir, apa performanya kayak udah menurun gitu loh. Aduh, tangan, tapi masih ada 2 lap, jangan khawatir.
kali aja dia blunder gitu kan. Oke, kita sudah tidak jauh-jauh dari dia ya teman-teman. Oke, sabar. Semoga kita bisa nikung sih. Aduh, nggak bisa. Aduh, blunder apa? Ngesot pula ini. Bisa, nice. Lah dia kenapa dah? Lah dia kenapa guys? Meanwhile. Oke teman-teman, ini adalah quick race yang terakhir ya. Nanti kita coba di chase mode. Semoga kita bisa menang ya teman-teman pakai pet ini. Pet ini sih lumayan sih buat kalian yang sering-sering ngedrift atau di map-map yang sempit, di map-map yang belokannya kecil-kecil gitu sih, dan tidak diperuntukkan untuk map-map yang lurus-lurus kayak City 11, Rose Race kayak tadi. Mungkin jarang banget sih kalian dapat pasifnya. Kalau misalkan kalian pakai pet ini di misalkan kayak di Scenic Hill tadi, terus di pokoknya di map-map yang belokannya apa yang tikungannya banyak lah, itu bagus menurutku. Entah ya, kalau City 11 kayaknya juga bagus sih. Ya gitu deh pokoknya. Oke, kita quick race lagi. Aduh udah malam nih, jarang banget yang main jam segini. Jam 1. Oke, setelah sekian lama 3 kali matching akhirnya. Iya, kenapa harus wesley? Males sekali aku di sini. Udahlah. Ya udahlah, semoga kita hoki sih di pesta yang ini sih teman-teman. Oke, kita ketemu. Dia pakai pet kepiting. Oke, anti barbar bungung. Kita pakai kambing, dia pakai panda, dan ini pakai shadow panther ya teman-teman, dan dia pakai rhapsody. Oke. Kita mulai perangnya. Semoga hoki sih di sini. Ayah, Shinme, kamu kenapa belok di situ? Aduh, jatuh lah. Duh, kayak males banget aku di sini asli dah. Jebakannya tuh banyak banget gitu loh, teman-teman. Kayak ngerepotin orang. Nope. Ayah! Astagfirullahalazim. Dalah. Udah. Saya males sekali dari di Westlake teman-teman. Dan sekarang kita coba dulu di chase mode. Kita jadi detektif aja karena jadi polisi merugikan sekali teman-teman. Saya nggak pandai nangkepin orang, jadi kita langsung quick race aja. Nice, kita langsung dapat match. Oke, WD Olaf, kayaknya aku pernah ketemu dia di rank sih teman-teman, seingatku aku sudah pernah ketemu dia di rank. Oke, rendernya lama kok. Oke, kayaknya kita terstylish deh. Nice. Terstylish. Run. Oke, kita ke E aja sih teman-teman. E mungkin. Oke, delete. Oke, wih, nyala dong. Nyala. Nyala lagi loh. Loh, kemana guys? Aku buta map guys, sorry guys, astaga guys, aku buta map. Oh ini di sini, sorry, yeah, polisinya kesini dong. Polis. Polisinya, aduh tereliminasi anjir. Aduh. Dia ngejar saya. Aduh, dia ngejar saya. Aduh, mau dibegal saya nih. Aduh.
aku anjir. Oke. Udah gak dikejar lagi. Kita ke E lagi ya teman-teman. Oh no, he's here again. Kita puterin. Aduh, zona merah lagi. Kali astaga, jangan lewat situ Sorry. Aduh, kemana pula? Kemana lagi ini guys? Bingung aing. Iya, oke. Polisinya nggak ngejar kita lagi sih. Tuh nyala-nyala mulu dah. Tuh nyala lagi loh. Oh iya, tapi cuman bentar ya teman-teman, cuman ya sekitar beberapa detik lah. Oke, semenit kita bertahan sih ini. Aduh, masih satu ini dong, masih satu. Holy shit. Aduh, beneran dikejar anjir. Horor banget asli lah. Anjir lah, 14 detik. Astaga, cuma tinggal aku doang dong. Ayah, cuma itu cuma tinggal aku doang, seorang doang gitu. Yang lainnya pada tereliminasi anjir. Ya udah, wah. Sumpah, ngeri. Oke, teman-teman. Review pet yang sangat-sangat menyenangkan sekali ya, teman-teman. Aduh. Ini adalah review pet yang sangat-sangat menyenangkan. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton sampai habis. Kalian udah tahu gimana gameplay Shinmei pakai pet camping ini ya teman-teman. Dan dia lumayan cepet pasifnya nyala, tapi kelemahannya dia cuman beberapa detik aja, nggak lama, cuman 2-3 detikan gitu ya teman-teman. Oke, akhir kata, terima kasih kalian udah nonton sampai habis. Jangan lupa komen, like, comment, share, and subscribe seperti biasa. Dan jangan lupa kalian dukung Shinmei terus ya teman-teman, sampai 1000 subscriber ya teman-teman. Makasih kalian udah dukung Shinmei sampai sejauh ini. Akhir kata, Shinmei yang undur diri. Bye-bye.